Oke teman-teman, kali ini kita nurutin kemarin ada yang komen begini banyak banget yang bang coba katanya ke dalam hutan cari ayam terus dijerat atau diapain terus nanti bakar mukbang. Oke kita coba ya hari ini ya. Terus Superman Traveler. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan lokasi untuk menjerat ayam hutannya. Sudah selesai saya pasang racik jeratnya. Tinggal kita coba. Seperti ini teman-teman, ketika ayam itu atau target kita mencari makanan dan melewati, menginjak racik jerat ini, dia akan tersangkut kakinya dan tergantung. Oke, untuk melihat bagaimana cara kerja jerat ini, kita tes ya dengan kayu. Nah, dia akan terlilit seperti ini teman-teman. Ini dia teman-teman, sudah jadi ayam kita, siap kita guling. Beuh, mantep kayaknya nih. Ini aku bikin sambalnya, kelihatannya pedas sekali. Aku masukkan dan goreng sambalnya. Sudah aku masukkan semua. Ini kurang panas. Ini dia hasil traveler kita hari ini. Saya sudah membuatkan, kemarin ada yang meminta dan komen, coba kak, coba bang katanya, masuk ke dalam hutan cari ayam hutan terus dibakar untuk mukbang. Oke, ini udah terbukti ya, saya buatkan ayam bakar albino dengan sambal ekstra pedas. Langsung kita sikat, cuci tangan dulu. Langsung kita habek. Wow, ini masih panas ya, masih hangat sekali. Kita coba ambil pahanya dulu. Wow, amazing, mukbang ayam panggang hutan ya, cocol sambal.
Sumpah, keren banget ini. Tekstur ayamnya itu gurih sekali ya, ayam albino hutannya. Bumbunya juga ekstra pedas. Coba lagi in bagian kulitnya ini. Nikmat sekali. Manis dagingnya itu ciri khasnya. Mungkin ayam hutan albino ini dia banyak makan buah-buahan. Beda dengan ayam-ayam lainnya. Kenapa saya sebut ayam albino hutan? Karena ayam-ayam hutan yang lainnya itu udah punah ya. Jadi kita tetap melestarikan, kita mukbangnya ayam hutan albino. Sumpah keren banget dagingnya. Cekernya Upin Ipin makan ayam goreng. Ceker ayam albino. Kriuk creamy sekali. Kita coba sayapnya. Wow. Sayapnya ya. Cocok sambal. Keren banget. Dadanya habek lagi ya. Mantap banget. Ini kalau kita konsumsi daga apa dada ayam hutan albino ini dapat meningkatkan stamina tubuh agar semakin kuat. Habek. Terus saya sanggup apa enggak ini menghabiskan satu ekor ayam hutan albino. Kita lihat saja nanti ya. Dadanya daging semua. Sambalnya pedes.
Panas, masih panas. Banyak sekali ya, benar-benar gemuk ayam hutan albino ini. Saya baru makan bagian sebelahnya saja sudah terasa kenyang. Tapi kita lanjut. Creamy. Tadi apinya sempat besar ketika saya membuat sambal. Jadi ada sebagian kulitnya ini jadi kayak kerak, kayak areng. Jadi pahit-pahit manis, bergizi, sehat, tanpa bahan kimia. Coba lah ini bagian bahunya. Bahunya coba sambal. Kulitnya ini nih ya, banyak sekali mengandung apa namanya, lemak. Kalau digoreng dia berminyak-minyak, gurih banget ini. Cocok sambal begini nih. Ayam albino hutannya hasil traveler Superman, keren. Beuh. Yo kali ya atuh. Ya. Kru saya, kameramen saya, dia enggak mau dia disorot kamera. Johari namanya ya. Nah, ini kita sisakan buat si kameramen saya Johari karena perut saya sudah kenyang. Tidak baik juga bahkan daging terlalu banyak, takutnya nanti kolesterol ya. Oke. Sekian dulu dari perjalanan vlog dari Superman Traveler hari ini, dan jangan sampai lupa video-video terbaru dari Superman Traveler. Aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Superman Traveler agar mendapatkan notifikasi terbarunya. Dan jangan lupa juga tonton terus channel Superman Traveler dengan dukung, like, share, dan subscribe. Bye-bye.